Berikut ini cara mengirim aplikasi jarak jauh di Android. Untuk kalian yang ingin mengirim aplikasi jarak jauh, teman yang berada di luar atau tidak di dekat kalian, kalian harus menggunakan aplikasi ini, APK Export, Backup, and Share. Pengembangnya Area51Biz. Jadi kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Kalian juga bisa menggunakan BBM yang support mengirim aplikasi. Jadi kalian buka aplikasinya yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa cari aplikasi yang ingin kalian kirim. Misalnya phone di switcher ini, kalian klik. Setelah itu kalian pilih akun diskette ini. Nah, setelah tersimpan, kalian keluar dari aplikasinya, buka WhatsApp, lalu kalian pilih kontak yang ingin kalian kirim aplikasi, misalnya yang ini saya contohkan. Pilih akun yang ada di bawah layar ini. Pilih dokumen. Nah, sekarang pilih lihat dokumen lain. Cari dokumennya ingin kalian kirim. Kalau tidak ada, pilih akun 3 titik, pilih tampilkan penyimpanan. Kalau penyimpanan kalian belum muncul di sini, jadi pilih akun 3 garis, pilih penyimpanan internal, cari folder APK. Nah, di sini. Jadi kalian tinggal pilih saja seperti ini. Nah, pilih kirim 4G switcher APK ke sekian, pilih kirim. Nah, misalnya bisa kita kirim. Teman yang menerima APK ini tinggal install saja. Misalnya teman kalian sudah menerima seperti ini. Nah, ini ada aplikasi. Terus kalian pilih download di sini. Lalu kalian buka file manager HP kalian, pilih penyimpanan internal, pilih folder WhatsApp, lalu kalian pilih ini media, lalu kalian pilih dokumen. Pilih ini foldernya, tergantung kalau teman kalian menggunakan mode private, di folder private biasanya ada di folder ini, tapi saya mengaktifkan mode private dan tinggal install saja seperti biasa. Nah, di sini pilih install. Jadi cukup mudah.